tempat ini membawa Ki Sambung Roso bersama tim Silet datang langsung menguak misteri bangunan bekas pabrik konveksi tersebut. Dan di saat mencoba memasuki bagian dalam bangunan, Ki Sambung Roso mencoba masuk langsung ke dalam bangunan ini. Lewat celah seng di bagian samping pabrik, Ki Sambung Roso langsung menuju area tengah bangunan yang dulunya pernah digunakan para pekerja konveksi. Di area cukup luas tersebut, Ki Sambung Roso mengaku tak terlalu merasakan energi negatif. Justru di satu ruangan di bagian pojok, Ki Sambung Roso merasakan adanya daya tarik energi metafisika di sana. Ini di depan ini sebenarnya bukan pintu masuk ya, karena pintunya sudah tertutup. Ini pintu samping dan ini sudah tertutup rapat di sini. Dan ada sedikit celah di sini untuk mungkin bisa melihat atau masuk dari sini. Dan ini energinya luar biasa. Saya merasakan ini banyak sekali, bukan puluhan lagi, tapi ratusan dari makhluk astral yang ada di sini. Nah, ini lokasi di atas ini juga cukup saya merasakan energinya sangat kuat ini, pemirsa. Energinya sangat sangat kuat di atas ini. Di sini saya tertarik di pojok itu sepertinya ada sesuatu yang menarik saya di sana. Kita coba pemirsa, kita bisa kita coba ke atas, kita coba lihat kondisi di atas karena saya terasa tertarik di sini. Ini ada energi di mana kita stop dari sini ya, saya nggak tahu kenapa baunya amis saya merasakan di sini. Jadi ini ada sosok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min baini him salimin wala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, 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 darabbal alamin. Alhamdulillah sudah Sambung Roso. Sore ini sebelum ngabuburit, waduh, ngabuburit luar biasa, ngabuburit yang ngabuburit. Saya gentayangan di destinasi spiritual yang sangat luar biasa, tepatnya di kota Surabaya. Ini adalah pesarean makam keramat Boto Putih. Di sini ada beberapa makam yang sangat luar biasa dari beberapa kerajaan ya, termasuk ada dari Kesultanan Banten. Dan di sini adalah adanya salah satu baliullah yang dijuluki dengan Sunan Boto Putih. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa seluruh Sambung Roso dulu biar semangat. Mental kaya teko kabeh. Wujud. Komentar dulu wujud biar semangat. Ya. Nih, luar biasa ya gapuranya. Mantap sekali. Dan ini memang ada beberapa makam umum seluruh Sambung Roso. Kita masuk ya. Dan mudah-mudahan ada juru kunci ya. Bismillah. Hari ini saya bersama kakak saya sebagai kameramen Didit, Ustadz Didit Sulistyo. Ya. Bismillah. Ini sepertinya makamnya di situ, tapi ini ada jalannya di sini ya. Bismillah, yuk. Alhamdulillah. Jangan lupa baca Quran, ya. Baca Quran, yuk. Walaupun satu lembar istiqomahkan. Ah, ini ada ininya ya. Tanda dari batu Sunan Boto Putih. Raden Pangeran Lanang Dangeran Kiai Brondong. Sebutannya Kiai Brondong. Tuh ada di bawahnya Syekh Maulana Muhammad Syafiuddin Sultan Banten. Lah. Ini masih keturunan berarti ya mungkin ya, atau makam yang sama atau bagaimana? Kita coba lihat di dalam yuk. Bismillah. Ini masuk. Bismillah.
Ini dapurannya ya sedulur ya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah ini gapurannya luar biasa tulisannya ya. Yuk kita masuk ya. Assalamualaikum. Oh itu ada juru kuncinya, kita langsung masuk ya. Assalamualaikum Abah. Mengakan saya Kisambung Rosso Abah. Ya. Izin ini saya dokumentasi Bah untuk perjalanan gentayangan saya di destinasi spiritual Senusantara insyaallah. Sini ya. Saya mau mengenalkan pada pemirsa saya seluruh Sambung Rosso bahwa di sini ada salah satu makam waliullah ya Pak ya. Ya. Yaitu Sunan Boto Putih ya. Nah, ini sedikit cerita Abah. Sebenarnya beliau itu siapa Pak? Sebenarnya saya akan mengutarakan secara singkat. Siap. Atas izin mewakili Bapak Jokowi. Siap. Pak Yanto. Ya. Oh Pak Yanto. Ya. Nama saya sendiri Pak Ustadz Hanafi yang. Ustadz Hanafi ya. Alhamdulillah. Ya sehat Ustadz. Beliau Pangeran Danang dan Merang Kagum Rontong adalah Sunan Boto Putih. Iya. Putra Raja Belambangan. Putra Raja Belambangan. Belambangan. Banyuwangi. Banyuwangi ya, iya. Banyuwangi. Dulu mas sebelum jadi Sunan, ya. Beliau terkenal Pangeran Danang dan Rangka Kemerontong ini sangat sakti sekali. Kalau dari Banyuwangi ke Ampel yaitu tidak lewat darat, lewat air. Lewat air? Iya, sama ikan ke Ampel. Sama ikan maksudnya gimana Pak? Ya. Naik ikan? Ya, atau gimana maksudnya? Jalan, jalannya itu sama-sama ikan. Itu. Sama-sama ikan? Jadi nggak ya. Naik perahu? Nggak. Subhanallah. Nah, itu pangeran, itu saktinya itu pangeran. Kelebihannya karomanya di situ ya Pak ya? Ya. Nah, berarti nggak naik kapal tapi bersama ikan. Setelah ke Ampel selalu kagum kepada ilmunya Sunan Ampel. Oh ya ya. Kok seolah-olah tak berkutik. Dia kan sudah terkenal sangat sakti, tapi kalau masuk ke Ampel seolah-olah tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ketika masuk di Keraton Ampel ya Sunan Ampel ya. Satu saat begini. Pangeran Lanang dan Pangeran Kagum Rontong ini dipanggil oleh Sunan Ampel dari Banyuwangi. Sekilas datang, cepat. Kok cepat? Dipanggil sesaat kok sudah tiba-tiba ada di sini. Ya saya lewat air basunan bersama ikan. Jalannya itu, larinya itu sama ikan. Saya cepat-cepatan sama ikan. Oh. Di dalam air. Di dalam air, Pak? Iya. Jadi barengan sama ikan kan banyak tapi lebih cepat beliau ya. Subhanallah, nah, luar biasa. Nah, terus yang terakhir itu Pangeran Ki Ageng Merontong ini langsung datang, langsung duduk di ini. Kayak cungkupnya masjid ini. Oh, iya iya ya, di atas ini kayak ini ya. Kan masjid, ya, 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 ya. Di atasnya. Iya iya iya. Mana yang sakti yang dari Banyuwangi? Ada Sunan ada di atas masjid. Disuruh turun sama Sunan Ampel. Turun. Mama tak punya cetak. Ada kita seakan-akan dimarahi lah. Iya. Ya di situ sangat merasakan bahwa saya ini tidak ada punya apa-apa terhadap dibandingkan Sunan Ampel. Hanya turun, bukan turun ambil tangga langsung jatuh. Turunnya langsung jatuh? Yang setelah itu berdiskusi secara singkat ya, diskusi sama Kiai Genilusi itu Kiai Genilusi itu pamannya. Paman beliau ya? Paman Kiai Gemerontong, sebelum jadi Sunan. Oh. Kenapa saya ini kan sudah sakti, kok bagaimana kok saya tak berkutik kepada ilmunya Sunan Ampel, punya ilmu apa, saya ingin ngaji. Ah gitu, artinya istilahnya kalau bahasa sekarang. Iya, iya, iya. Pingin mengkaji ya? Iya, mengaji. Ngaji ya, pingin ngaji, ingin belajar lah istilahnya. Ya. Oh, begitu. Setelah itu, tidak lama kemudian langsung menemui Kiai Genilusi ini yang sekarang makamnya ada di Pasuruan. Masih paman dari Kiai Gemerontong ini. Terus
efek merontongnya beranjak diam-diam lalu menghilang, tapanya bertapa di laut. Oh, diam-diam ini, menghilang bertapa di laut. Uniknya efek merontongnya itu tapanya di laut. Di laut ya? Di laut sampai di bawah lumpur. Beberapa tahun tidak mati, ini kan dengan singkat ya. Iya, iya. Sampai iya. Mata, hidung sama kuping ini ketutupan perem-perem itu. Masya Allah. Bisa bernafas di air ini uniknya ini. Allah alam nafasnya kan ini mungkin tidak bisa. Ini tuh iya. Pangeran Lanang Ki Ageng Merontong itu tidak mati tapa di laut. Terdamparnya di Sungai Lamongan, Merontong Lamongan. Iya, iya. Makanya dinamai Sungai Merontong Lamongan. Di Lamongan ya? Terdampar di sana, masuk ke dalam penangkap ikan yang di depannya itu lebar. Luar biasa. Anu itu di ke belakang itu menciut kecil. Iya, namanya iya. Kalau orang Madura wuwu, wuwu penangkap ikan. Penangkap ikan. Di Merontong, tapanya di air, dimasuk ke dalam penangkap ikan itu, bukan bebas di air. Di penangkap ikan yang akan terbatasan. Siap. Terus bah, zaman sekarang kan ada namanya Aquaman di film. Kalau itu film, kalau ini real ya. Ya Allah, luar biasa. Terus bah, makam beliau sebelah mana bah, kalau boleh tahu, biar kita bisa ngelihat sekaligus. Kalau makamnya ini kesemuanya kan di Mbak Merontong ini. Ini setelah keluar di pertapaan mendapat gelar Pangeran Lanang Ki Ageng Merontong ini ada makam di sini Cokronogoro Pati Surabaya sana. Di situ, Pak. Ini putranya Ongko Joyo Ongko. Itu putranya? Iya. Oh. Dan ini Sultan Banten dari Banten pendatang. Oh. Boleh, Pak, diantarkan untuk melihat ya, makamnya, Pak. Ini kan sudah dibuka ini. Anu, itu kan ya. Ibu juru kuncinya. Siap, siap. Iya. Oh boleh ya, siap. Oh ya. Baik, ayo kita masuk ya, sebentar. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah ya dibukakan. Ya. Tapi ini memang untuk makamnya sendiri ini kadang jarang dibuka ya, Pak, dikunci ya. Kalau yang sebelah sini memang ya. Iya, soalnya makam bukan makam seperti makam-makam yang lain dah. Ya, tetap ya. Dihormati itu. Iya. Ya. Buktinya Pangeran Lanang yang ngirim ke Merontong ini enggak mau dicungkupi. Oh iya. Itu kan masih ada lubang. Oh iya, enggak mau dicungkupin ini, Pak. Ya, oh subhanallah. Oh ini tetap, ini makam beliau ya? Iya, makam. Subhanallah. Ini makam beliau ya. Pangeran ada ini ya. Subhanallah. Luar biasa. Dan ini makamnya ini kenapa dibuka ini seperti ini? Ya. Karena menurut mitos dia memang tidak mau ya beliau ditutup ya, Pak. Saking beliau ambisinya kepada ilmu yang sesungguhnya sampai terjun bertapa di laut. Dan ada satu-satunya sunan yang tapa di laut. Ya, ini sampai gak model apa? Maisernya kayak sisi ular ya, sisi ikan ya apa ya? Iya. Ini lagi ini. Iya ya, yang ini. Yang kayak Merontong ini lambangnya. Iya. Ini lambangnya. Ya mohon maaf saya kan hanya yang ditugas ya, ya untuk ya. Mau wawancara kalau ada orang yang minta, sebetulnya saya bukan juru kunci. Iya, iya nggak apa-apa. Cuma ditokohkan. Iya, iya, didekatkan ke sini. Oke. Banget. Jadi ini bisa dicatatkan makamnya lewat atas. Nah, oke. Jadi ini makam beliau, yaitu Kiai Ageng Merontong ya. Sunan Boto Putih. Terus yang kalau yang di dalam ini apa? Sultan, boleh diantarkan Sultan sekarang? Dan. Langsung aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa langsung di dalam aja. Yuk, kita masuk di. Oh, ini Sultan Banten ya, berarti masih ada turunan ya. Insyaallah luar biasa subhanallah. Sultan Banten Maulana Muhammad Syafiuddin lawa yang sesuai dengan nama yang ada di Letu Nisan yang enggak cocok dengan ini. Boleh masuk ya, Pak? Iya, bismillah. Jadi Sultan Banten ini gugur terakhir di buangan terakhir terus gugur di Surabaya. Oh iya. Karena iya. Dibuang ke NTT. Iya iya. NTT demo terus akhirnya gugur. Ini di atas makam beliau itu ada kayak seperti mahkota apa? Boleh mahkota. Ada nanti saya bisa mencoba untuk
berniat bagaimana sampai. Oh bisa, boleh. Bisa. Oh iya. Nah, kalau ingin tahu namanya yang ya. Ada di batu bisa. Bismillah, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tamarukan. Ini namanya. Oh. Masih asli tulisan Arab. Subhanallah. Kalau di mana? Iya. Oh iya iya iya. Ini nama aslinya beliau ya. Kubur Sultan Banten Maulana Muhammad Sofiuddin. Ada sodnya. Iya iya Sofiuddin ya. Ketika lenyap almarhum Isnin tanggal ini Rajab. Tanggal ini tanggalnya. 13-17 atau 19 November apa November 1899. Oh, ini aslinya sedulur Sambung Rasa. Baik-baik. Nah, ini unik sekali ya. Ini mahkota ya. Makamnya di dalam. Oh, makamnya di dalam. Oh iya, ini ada di bawah ini sudah Sambung Rasa. Ya. Jadi di bawah ini ya. Ya. Ini atas ini sebagai apa bah? Kok seperti ini makamnya ya, maksudnya gimana? Simbol sebagai simbol atau gimana ini? Simbol kerajaannya. Kerajaan ya. Iya ya. Terus kesultanannya. Kesultanan. Terus mahkota ini dari mana ini bah? Asli dari sana atau bagaimana? Atau hanya sekedar simbol saja? Kan dulu mahkotanya yang satunya dari sini, yang satunya dibawa ke Jakarta ke museum. Ini sudah gantian dari Jakarta, di museum Jakarta dibawa ke sini. Ini kemungkinan nanti yang ini nanti dipindah lagi. Ini ya. Ini boleh dipegang nggak pak ya? Sampai boleh pegang. Oh dipasang di kepala boleh. Subhanallah. Siapa aja? Mohon izin ya pak. Subhanallah. Ini boleh mudah-mudahan karomah beliau amin. Allah berikan kepada saya juga. Amin. Amin. Bah, mohon izin apa ya? Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Agak berat, tapi kemarin angkatan darat itu kalau sedang sama saya. Ya, saya betul. Subhanallah. Wah, mantap. Ya, betul. Mantap. Berat banget ini. Kayaknya saking beratnya saya belum siap ini keberatan ini tadi. Wangi sekali. Tapi walaupun belum siap, agaknya keimbangan. Coba siap, berusaha siap. Siap, ya betul sekali ya pak. Siap pak, siap harus, memang harus mempersiapkan ya pak ya, karena dakwah, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Manusia semakin lama kan semakin berakhir. Betul. Ya, harus mempersiapkan diri untuk mengembang tugas ya pak ya, amanah. Meneruskan hari esok. Siap, hari esok. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak abah. Saya sudah dibantu untuk masuk di lokasi yang sangat luar biasa. Yang pertama menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan kemudian mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kehilangan dari kami. Baik, terima kasih. Saya cuma mewakili juru kunci. Siap, mudah-mudahan semakin berkah dengan adanya makam beliau. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Tekokabeh. Salatun bisalamil mubin linuktatit ta'im ya goromi sholli ala nabi Muhammad Allah.